memboikot produk Yahudi di zaman ini, apakah termasuk gulu? Ya. Asalnya kita boleh bermuamalah dengan pihak mana saja, non muslim, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, semua boleh. Penyembah berhala, penyembah matahari, orang Jepang, penyembah dewa, di mana sih kita boleh bermuamalah? Dan kita sekarang bermuamalah dengan berbagai macam negara. Ya. Ya. Namun kalau kita tahu suatu pemahaman tertentu ternyata benar-benar untuk merusak Islam, maka hendaknya kita hindari. Apalagi Yahudi dengan kebengisan yang seperti itu. Ya. Ya. Kalau kita bisa tidak memakai produk mereka, kita pakai produk dalam negeri, tentu lebih baik. Tetapi kalau untuk menyuarakan harus seluruhnya, ini tentu kembali kepada pemerintah. Pemerintah yang lebih tahu masalah-masalah dan mudarat, masalah pemboikotan. Ya. Apakah kita lagi musuhan misalnya sama negara tertentu, kita boikot, ini berdampak buruk atau baik kepada pemerintah, tentunya dipikir oleh pemerintah yang mengatur perekonomian. Ya. Tapi kalau kita sebagai orang Islam, kita punya hak saja, saya berhak tidak pakai produknya, saya tidak mau. Itu hak kita, terserah kita. Saya lebih sedang pakai produknya orang Islam, itu tentu lebih baik. Ya. Tapi kalau mengatakan tidak boleh secara mutlak, ini Allah alam besok kembali kepada maslahat dan mudarat. Karena Nabi SAW juga dulu bermuamalah dengan orang Yahudi. Maka kembali kepada maslahat dan mudarat.